podcast. Halo adik-adik, wow, balik lagi bersama kakak di channelnya Kereta Rainbow. Kereta warna-warni yang pastinya berkarakter. Wadidaw. Wow, kali ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk mencari mainan. Wow, mainan apa saja ya yang bakal kita temukan. Wow, pastinya penasaran kan? Nah, daripada penasaran, adik-adik bantu dulu kakak untuk mencapai 1000 subscriber adik-adik. Dengan cara klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah sini adik-adik. Ya, tombol yang ada di bawah sini yang berwarna merah. Ayo, diklik sekarang juga supaya kakak bisa mencapai 1000 subscriber sekarang. Supaya kakak juga bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten dan menghibur adik-adik semua di rumah pastinya. Wadidaw. Ayo, langsung saja yuk kita mencari mainan. Let's go. Wah, lihat adik-adik, sekarang saatnya kakak untuk mencari mainan. Wadidaw, lihat trailnya sekarang berubah menjadi ada beberapa lintasan adik-adik. Wih, panjang terbentang. Wadidaw. Wah, lihat, kebetulan di sini kakak juga sudah mempunyai keranjang ajaib. Keranjang ajaib yang selalu setia menemani kakak untuk mencari mainan. Dan langsung saja kita bawa si keranjang ajaibnya. Wah, lihat, wah, sudah kakak tangkap. Wadidaw. Ayo langsung saja kita jalan mencari mainan. Let's go. Wow. Wih, lihat di bawah sini kakak langsung menemukan. Wih, lihat. Wadidaw, berwarna biru. Kereta api Thomas berwarna biru adik-adik. Wih, keren sekali. Wadidaw. Warna biru bergaris putih berpolet abu-abu adik-adik. Wadidaw, kerehat kereta Thomas ini. Wah, dia bisa menyala adik-adik. Coba kita jalankan. Apakah dia bisa berjalan? Wih, lihat. Wah, lihat kereta Thomas bisa berjalan di atas rel sungguhan adik-adik ternyata. Wah, nanti kakak bakal coba jalankan di atas lintasan yang seharusnya adik-adik. Mainan pertama sudah kita temukan. Langsung kita jalan ke depan. Wah, lihat. Di depan kakak sudah kakak temukan lagi ini. Ada kereta api warna-warni. Kereta api warna apa ini? Wow, ini adalah kereta api Thomas yang berwarna merah. Wow, merah merona adik-adik. Wadidaw, keren sekali. Ada yang warna merah. Wih, ada juga yang warna hijau. Berwarna hijau. Hijau mengkilau. Wadidaw, hijau mengkilau adik-adik. Wih, keren. Kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, ini ada si kuning. Thomas kuning. Wow, kuning surning. Wadidaw, keren sekali. Kuning langsat adik-adik. Wow, lihat. Wih, Thomas kembali kakak temukan. Wow, banyak sekali mainan Thomas ini. Di sini, lihat, keranjang mainan sudah hampir penuh. Wadidaw, di sini ada bis adik-adik. Ada sekumpulan bis. Wow, lihat. Ada yang berwarna kuning, warna hijau, warna merah, warna biru, dan ada yang berwarna ungu adik-adik. Wow, coba kita lihat satu persatu. Wah, ini bis nama adik-adik. Bis nama yang berwarna ungu, putih, dan kuning. Wow, ungu, putih, kuning namanya bis nama. Wadidaw, keren. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, lanjut lagi. Wah, kalau yang ini adik-adik pasti sudah tahu. Ini namanya bis Tayo. Bis Tayo. Hei Tayo, hei Tayo, dia bis kecil ramah. Wadidaw, keren. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, kalau untuk yang merah, ini namanya bis Gani adik-adik. Bis Gani yang berwarna merah. Wadidaw, keren. Keren, merah merona. Sungguh sangat-sangat berani ini bis Gani adik-adik. Wah, kita masukkan kembali ke dalam keranjang. Wow. Nah, untuk yang hijau, ini yang hijau ini bernama bis Rogi adik-adik. Bis Rogi ini berwarna hijau. Lihat, hijau mengkilau. Wow, keren. Keren sekali. Sungguh sangat-sangat keren. Wow, ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, lanjut lagi. Kakak sudah mempunyai yang warna kuning. Ini namanya bis Lani. Bis Lani. Wadidaw, keren. Ayo kita jalan lagi adik-adik. Kita jalan lagi. Wih, lihat. Kakak kembali menemukan bis Tayo. Bukan bis Tayo, tapi ini kereta Thomas adik-adik. Wow, kereta Thomas yang memiliki kepala. Wih, lihat. Mirip seperti aslinya adik-adik. Wadidaw, dia memiliki roda berwarna merah. Wih, keren. Coba kita nyalakan.
menyalakan, apakah dia bisa menyala? Wah, lihat, kereta api Thomas bisa menyala adik-adik. Wih, keren, keren sekali. Wah, ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wadidaw, lihat. Wih, keranjang sudah hampir penuh adik-adik. Wah, ayo kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Wow, lihat ada lagi yang berwarna biru adik-adik. Ada yang berwarna biru di sini. Wow, ini namanya kereta apa ya? Wah, ini ternyata kereta Thomas kembali adik-adik. Lihat, si Thomas kembali kakak temukan. Wadidaw, keren surlen. Keren sekali adik-adik. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, let's go. Kita jalan lagi. Kita jalan lagi ke sini adik-adik. Wadidaw, lihat. Wih, ada Bistayo adik-adik. Ada Bistayo di sini. Bistayo yang berwarna kuning. Berwarna kuning surning. Kuning surning. Wadidaw, keren. Keren sekali adik-adik, lihat. Bistayo yang berwarna kuning surning. Wow, lihat. Keren. Ini namanya Bislani adik-adik. Kalau yang berwarna kuning namanya Bislani. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Kita jalan lagi. Kita jalan lagi adik-adik. Wow, lihat. Kakak kembali menemukan kereta api Thomas. Kereta api Thomas adik-adik. Wadidaw, kereta api Thomas ini berwarna biru. Sungguh sangat-sangat keren adik-adik. Wow, keren surlen. Keren sekali. Wah, ayo kita kembali masukkan ke dalam keranjang. Wow, lihat keranjang hampir penuh adik-adik. Wow, wih, lihat. Ini masih ada ternyata adik-adik. Wow, ini Bistayo. Wow, betul. Ini Bistayo adik-adik. Lihat, mirip seperti aslinya adik-adik. Namun, di sini sudah dimodifikasi menjadi sebuah kereta api adik-adik. Wow, menggunakan mesin Lion King. Wow, ada-ada saja ya. Wow, Bistayo yang dimodifikasi menjadi sebuah kereta api. Wadidaw, keren. Wah, kakak jadi penasaran untuk menjajal kereta api yang telah kakak temukan ini di lintasan yang nanti akan kakak persiapkan. Oke, langsung saja kita ke lintasan. Wah, lihat adik-adik, sebelum kita merakit kereta api, wow, lihat kakak menemukan, kakak akan bertemu langsung dengan CC206 adik-adik. Wadidaw, lihat CC206 yang membawa rangkaian gerbong stainless steel livery kemerdekaan yang ke-77 adik-adik. Wadidaw, lihat panjang sekali. Wih, keren. Wow, keren sekali adik-adik. Wow, kakak jadi ingin naik kereta api adik-adik. Wadidaw. Oke, langsung saja kita ke lintasan. Nah, lihat sekarang kakak sudah berada di lintasan yang sudah kakak rakit adik-adik. Wow, lihat mainan-mainan yang tadi kakak temukan sudah kakak jejerkan adik-adik. Wow, lihat kereta api Thomas. Wih, kereta api Thomas sudah lancar dan disusul kembali oleh kereta api Thomas. Di belakangnya juga sudah ada, wih, Bistayo mengalami anjlok adik-adik. Wow, sepertinya ada rel yang patah ini. Wow, oke sebentar, kakak harus perbaiki terlebih dahulu supaya kereta kembali berjalan dengan normal. Normal, senormal-normalnya adik-adik. Wih, lihat kereta api berjalan dengan sangat-sangat santuy. Wih, lihat, lancar selancar. Wow, di depan kakak juga kakak sudah memiliki kereta api MRT dan kereta api LRT adik-adik. Wih, lihat koleksi mainan yang kakak temukan tadi banyak sekali adik-adik. Wadidaw, keren. Keren sekali adik-adik. Wih, sungguh sangat-sangat keren. Wow, lihat. Kita kembali lihat dari sebelah sini adik-adik. Wow, lihat kereta api Thomas. Wow, 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 wow. Kereta api Thomas diseruduk oleh kereta api Thomas adik-adik. Wow, si Thomas menyeruduk si Thomas. Wadidaw, keren. Keren sekali. Wow, kumpulan bis-bis payo juga sudah berkumpul di sana adik-adik. Wow, di sana juga ada kereta api Posko. Wow, keren. Keren surlen. Wadidaw. Oke, mungkin cukup ya dari kakak untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Kereta Rainbow. Karena kakak bakal ketemu lagi dan kakak bakal balik lagi untuk menghibur adik-adik semua di video selanjutnya. Ingat pesan kakak, jangan lupa untuk selalu rajin beribadah, rajin menabung, dan rajin belajar. Supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang sukses kelak di masa depan nanti. Salam dari kakak, bye-bye!